Hai, Assalamualaikum. Okey, insyaAllah Mami akan terangkan berkenaan dengan humoral immune response. Alright, humoral immune response adalah salah satu immune response yang terbentuk di dalam badan kita. Okey, alright. For the first time, antigen masuk ke dalam badan kita. Okey, macrophage yang memang sudah ada di dalam badan kita akan engulf. Okey, akan makan antigen yang masuk ke dalam badan kita untuk pertama kali. Alright. See, ini gambaran macrophage kita. Okey, engulf the antigen. Alright. So, macrophage ini adalah sejenis antigen presenting cell seperti dendritic cell dan juga B cell. Alright. Okey, so apa yang berlaku seterusnya? Okay, apabila antigen ini telah berada di dalam makrofaj yang enzim-enzim yang terdapat di dalam makrofaj akan memusnahkan antigen tadi. Okay, dan menukarkan antigen tadi menjadi antigen fragments. So yang kecil-kecil ini adalah antigen fragments, right? Okay. Another things yang you all kena tahu tentang makrofaj, di dalam makrofaj yang okay, terdapat Class 2 MHC. Okay. So, di dalam macrophage kita ni ada class 2 MHC. Apa yang berlaku seterusnya? Class 2 MHC ni nanti dia akan bind dengan antigen fragment ni. Okay. Membentuk class 2 MHC antigen complex. Right. Okay. Boleh ya? Okay. Kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Class 2 MHC antigen kompleks ni yang pada asalnya dia berada di dalam makrofaj. Tetapi, okay, kelas 2 MHC antigen kompleks ini akan bergerak ke permukaan makrofaj kita, means pada surface makrofaj kita, dan akhirnya dia akan berada pada surface makrofaj. So, keadaan dia begini. So, this is our kelas 2 antigen kompleks. Alright. But, okay, apa yang berlaku seterusnya? Di dalam badan kita yang memang telah terbentuk helper T cell. So, this is helper T cell yang ada di dalam badan kita. So, bila helper T cell itu notice macrophage sedang presenting a new antigen, okay, helper T cell akan menghampiri macrophage dan akan bind dengan macrophage. And then, the binding itu actually adalah di antara kelas 2 MHC antigen kompleks yang ini dengan antigen reseptor yang ini dan juga CD4 helper T cell kita. Alright, so dia akan bergabung di sinilah. Alright. Okay, sebenarnya bila helper T cell kita tu bergabung dengan macrophage, okay, macrophage akan mengeluarkan interleukin 1. Okay, bila gabungan tu berlaku, makrofaj akan mengeluarkan interleukin 1. Di mana interleukin 1 ni yang akan mengaktifkan helper T cell kita. Maksudnya tadi helper T cell kita tak aktif. Tetapi disebabkan oleh interleukin 1, helper T cell kita menjadi aktif. Sebab bila helper T cell kita menjadi aktif, dia akan mengalami proliferation, means dia akan membahagi menjadi lebih banyak. Alright, selepas dia menjadi lebih banyak, okay, dia akan differentiate. Okay, differentiate menjadi okay, aktif helper T cell yang lebih banyak dan juga membentuk memory helper T cell. Alright, okay. So, apa yang berlaku seterusnya? Aktif helper T cell yang seterusnya akan menghasilkan interleukin 2. Nampak? This is active helper T cell akan menghasilkan interleukin 2. Di mana interleukin 2 di sini, dia akan mengaktifkan B cell. And B cell juga adalah sel yang telah terbentuk di dalam badan kita. So, apa yang berlaku kepada B cell kita selepas dia activated? Okay, the activated B cell yang dia akan proliferate. Okay, dia akan membahagi dan menjadi banyak. Dan kemudian, okay, sel-sel itu akan differentiate. Differentiate, okay, menjadi dua jenis sel, iaitu plasma cell
So this is a plasma cell dan juga menjadi memory B cell di sini. Right? So di sinilah okay, plasma cell akan menghasilkan antibody. So this one. And antibody ini akan pergi ke kawasan-kawasan yang telah dijangkiti dan akan memusnahkan okay, antigen right menggunakan antigen antibody interaction. Di antara antigen antibody interaction yang boleh berlaku adalah neutralization, agglutination, precipitation ataupun complement fixation. Alright. So keempat-empat okay, antigen antibody interaction ni boleh memusnahkan antigen. Alright. Okay, itu saja yang Mami nak terangkan pada hari ini. Alright. So sebelum itu okay, jangan lupa subscribe channel Mami. Okay. And then share pada kawan-kawan untuk kongsikan apa yang Mami dah terangkan tadi. Jangan lupa like dan kalau ada sebarang pertanyaan, okay, boleh tulis pada komen okay, Mami punya penerangan tadi. Okay, dan yang terakhir, stay at home. Be safe. Alright. Assalamualaikum.